Halo teman-teman, kembali lagi di channel Bless Your Fire. Dan di video kali ini kita akan men-showcase addon lagi ya teman-teman. Dan di addon ini special request dari teman kita Damaristan tuh cuy, yaitu bang coba showcase addon dinosaurus. Oke cuy, nah jadi sekarang kita akan men-showcase addon dinosaurus ya teman-teman. Langsung aja tanpa banyak cincong kita mulai videonya cuy, let's go. Oke cuy, di sini gua udah siapin ya untuk semua mobnya teman-teman. Di sini ada banyak banget cuy. Di sini gua udah simpan di dalam chest ini. Nah, ini cuy banyak banget ya sampai penuh teman-teman. Kalian lihat, waduh kita akan coba ini semua satu persatu cuy. Oke. Langsung aja dari yang pertama di sini ada Iguanodon cuy. Oke, langsung kita spawn ya di sini teman-teman. Oke, kita lihat Iguanodon ini seperti apa. Nah, jadi seperti gini ya teman-teman. Bentuknya kayak gini cuy, dinosaurus ini warnanya abu-abu ya cuy, dan ukurannya nggak terlalu besar sih, sedang-sedang aja ya. Dan di sini ada hewan laut cuy, tapi gua malah spawn di darat ya, sorry banget cuy. Kita spawn di laut ya. Nah, ini adalah megalodon cuy ya. Megalodon itu adalah hiu teman-teman. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi ini sejenis hiu purba cuy. Hiu purba ini hidup zaman dahulu kala ya teman-teman, berjuta-juta tahun yang lalu cuy. Waduh, lama banget tuh ya. Oke, next lagi ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada Ankylosaurus cuy. Nah, kayak gini bentuknya cuy. Oke, ini banyak banget ya dinosaurus. Dan ini ada buaya ya teman-teman. Kayaknya ini buaya cuy, buaya purba gitu ya cuy. Nah, jadi buaya purba ukurannya emang kayak gini cuy, ada yang besar-besar gini ya. Hewan-hewan purba zaman dahulu kala tuh serem-serem ya teman-teman, beda banget dengan hewan zaman sekarang cuy. Oke, next lagi di sini ada dinosaurus yang berbentuk seperti ini ya teman-teman. Oke, banyak banget di sini jenisnya cuy. Gue spawn aja langsung ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri cuy. Nah, ini Galliminus, namanya aneh-aneh cuy. Kalau dilihat-lihat semua dinosaurus ini serem-serem banget ya teman-teman. Kalian bayangkan jika dinosaurus ini masih hidup di zaman sekarang cuy, gimana nasib manusia teman-teman? Bisa-bisa kita bakal dimakan cuy. Lihat aja ini dinosaurusnya ganas-ganas semua cuy. Dan beberapa dari dinosaurus ini ada yang bermusuhan ya teman-teman. Nah, jadi dia bakal saling menyerang gitu cuy. Oke, nah itu kayak gini, saling menyerang. Dan ada juga di sini beberapa pohon jenis baru teman-teman. Nah, kayak ini ya. Oke, banyak banget lah ini dinosaurusnya cuy. Dan dinosaurus ini semuanya itu nge-spawn secara natural ya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu nge-spawn, dia akan langsung muncul dengan sendirinya cuy. Jadi bisa kalian pakai di mode survival ya teman-teman. Kalau kalian ingin bermain survival, maka gua saranin kalian hati-hati cuy, karena nggak semua dinosaurus ini jinak ya teman-teman. Ada yang galak juga cuy, dia bakal menyerang kalian tanpa ampun ya teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati jika bermain survival menggunakan addon ini cuy. Oke, dan ini ada yang bentuknya aneh banget cuy. Jadi dia bisa berdiri gitu ya teman-teman. Oke, kita next lagi cuy. Di sini ada Dangletos. Aduh, apa sih itu? Nah, ini jenis ikannya teman-teman. Nah, jadi seperti yang kalian lihat ya tadi kan ada megalodon juga cuy. Nah, jadi bukan hanya hewan darat ya teman-teman. Addon ini ada juga hewan laut cuy. Nah, jadi kalian harus berhati-hati juga teman-teman kalau kalian di air ya, di saat kalian bermain survival, karena bakal ada hewan ganas yang akan nge-spawn secara natural di air cuy, kayak megalodon dan ikan ini teman-teman. Oke, next lagi cuy. Nah, ini banyak banget ada ini cuy, jenis hewan jenis airnya juga ya. Aduh, ngomong apa sih gua. Ya pokoknya hewan yang hidup di air cuy. Nah, banyak banget ya. Ada megalodon dan kawan-kawannya cuy. Jadi kita harus hati-hati ya teman-teman. Kita harus hati-hati teman-teman. Dan ada mamut juga cuy. Nah, ini mamut sejenis gajah kalau gak salah ya.
Nah, dia punya taring juga, cuy. Hahaha. Keren banget ya. Nah, ini bentuknya banyak yang kayak gini, cuy. Aneh-aneh semua bentuknya, teman-teman. Semua hewan ini nyata ya, cuy. Semua hewan yang ada di addon ini tuh nyata, teman-teman. Jadi ini sebagai gambaran, cuy, bahwa di dunia nyata dulu ada hewan seperti ini, cuy. Hewan-hewan seperti ini ya. Di saat manusia belum ada, cuy. Manusia belum ada tuh. Jadi masih dikuasai, dunia dikuasai oleh dinosaurus ini, cuy. Jadi kita belum ada, teman-teman. Yang ada hanya dinosaurus, teman-teman. Dan seiring perkembangan zaman, dinosaurus ini mulai punah, cuy, karena terjadi hantaman meteor, ya, teman-teman. Nah, jadi ada meteor yang menabrak bumi, cuy. Oleh karena itu, dinosaurus ini tidak dapat bertahan, cuy. Jadi dia semua ini mati, teman-teman. Oleh meteor ya, cuy. Meteor yang sangat dahsyat, cuy. Jadi hewan-hewan dinosaurus ini, hewan purba semua ini mati, cuy. Tidak tersisa sedikit pun ya. Yang tersisa cuma fosilnya aja, cuy. Tulangnya gitu ya, teman-teman. Dan kita sebagai manusia yang menemukan tulangnya itu, cuy. Nah, jadi kita bisa tahu seperti apa bentuk dari dinosaurus zaman purbakala ya, teman-teman. Kurang lebih kayak gitu cerita dari dinosaurus, cuy. Gue malah ceritain dinosaurus ya. Ya gak apa-apa, supaya kalian tahu aja, teman-teman. Buat kalian yang belum tahu ya. Jadi zaman dahulu tuh ada hewan-hewan yang seperti ini, cuy. Hewan-hewan yang seram kayak gini ya. Untung aja sekarang udah punah, cuy. Kalau nggak kita bisa dimakan, teman-teman. Oke, next lagi, cuy. Kita ambil lagi. Di sini ada banyak banget, cuy, jenis mobnya ya, teman-teman. Jadi gua spawn aja ya. Kalian tinggal lihat-lihat aja, cuy, untuk jenisnya ya, bentuk-bentuknya. Nah, ini ada macam-macam, cuy. Segala macam ada di sini ya, segala macam. Jenis dan segala macam jenis dinosaurus ada di addon ini, cuy. Lengkap banget dah ini addonnya. Wajib kalian coba buat kalian yang suka dinosaurus, cuy. Addon dinosaurus ya. Oke, keren banget. Nah, ini ada kura-kura juga, cuy. Nah, jadi zaman dahulu tuh ada juga kura-kura yang berukuran sangat besar, cuy. Beda banget dengan kura-kura yang ada di zaman sekarang ya, teman-teman. Kalau zaman sekarang kan ya mentok-mentok, nggak terlalu besar lah kura-kuranya, cuy. Kalau zaman dulu, waduh, kura-kura tuh bisa segede mobil, cuy. Jadi serem banget ya kita sebagai manusia bertemu dengan kura-kura yang berukuran segede mobil, cuy. Kalian bayangkan tuh, cuy. Oke, nih ini ada lagi hewan jenis laut ya. Hewan yang hidup di air. Nah, ini nih, cuy. Di air juga gak kalah seram, cuy, dengan di darat ya. Kalau zaman dulu, teman-teman, zaman dahulu kala, di air itu banyak ikan-ikan yang sangat menyeramkan, cuy. Jadi kita nggak akan bisa berenang dengan bebas, cuy, kalau kita mau berenang di sungai, teman-teman. Di sungai itu ada juga ikan yang sangat-sangat menyeramkan, cuy. Jadi sangat berbahaya kita sebagai manusia berenang di dalam air, cuy, kalau zaman dahulu ya. Nah, ini juga dinosaurusnya punya tangan, teman-teman. Punya tangan dan juga punya kaki, cuy. Dan untuk di zaman sekarang itu, hewan purba itu ada beberapa yang masih hidup ya, cuy. Contohnya kayak buaya dan lain-lain, teman-teman. Oke, jadi ya segitu aja untuk addon ini, cuy. Untuk mobnya ya udah gua spawn semua, kalian udah bisa lihat sendiri, cuy. Dan di addon ini bukan cuma ada mob aja ya, teman-teman. Namun di addon ini ada beberapa item yang baru juga, cuy, yang bisa kita coba ya, teman-teman. Di sini lengkap banget. Oke, kita lihat dulu ya di inventory kita, cuy. Nah, ini nih banyak ada
senjata-senjata jenis baru coy, dan juga armor ya teman-teman. Armor dinosaurus, kita akan coba beberapa aja ya cuy, karena ini banyak banget. Nggak mungkin juga kita cobain semua cuy. Dan di sini juga ada ini teman-teman, ada beberapa saddle ya, jadi kita bisa menunggangi dinosaurus ya cuy. Nah ini banyak banget jenis saddlenya ya teman-teman. Ntar kita akan coba ya untuk menunggangi dinosaurus cuy. Oke, sekarang kita coba armornya dulu. Nah jadi kayak gini armornya teman-teman. Oke, keren juga sih ya. Keren-keren cuy. Dan ada juga senjata ini, wooden club, bone club. Ini senjata kayu ya, senjata zaman purba cuy. Oke, sekarang kita akan coba menunggangi dinosaurus cuy. Oke, gua akan menunggangi dinosaurus jenis ini cuy, Baron ya. Kayak gitulah, gua nggak tahu nyebutnya kayak gimana. Sekarang kita coba kasih makan dia cuy. Dan di sini gua nggak tahu ya cara untuk jinakinnya kayak gimana teman-teman. Sorry banget. Gua nggak tahu cuy. Kita coba-coba aja ya. Siapa tahu dia mau makan tulang. Ayo makan-makan nih, tulang, salmon. Dan ternyata dia nggak mau cuy. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini ya cuy. Gua nggak bisa untuk jinakin dinosaurus ya teman-teman. Nggak tahu apa makanannya ya. Gua udah coba-coba tadi pakai tulang, salmon dan lain-lain, dia nggak mau cuy. Mungkin kalian ada yang pernah mencoba addon ini gitu ya, kalian tahu cara menjinakannya, kalian bisa komen di kolom komentar cuy. Kalian bantu buat yang nggak tahu ya teman-teman, karena gua juga di sini nggak tahu cuy. Kalian bisa komen teman-teman di kolom komentar ya cuy. Dan buat kalian yang ingin request addon juga cuy, kalian bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Nanti gua akan baca komentar kalian dan gua buatin videonya cuy. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini teman-teman. Dukung terus channel ini. Jangan lupa kalian like, comment, share dan subscribe channel ini teman-teman. Sampai jumpa lagi di video Blaze of Fire selanjutnya. Bye bye.